boba lagi sih. Lagi panas hari ini aku juga pengen bikin donat. Terus tadi ini bahannya udah di sini. Ini bukan bahan aku. Ini tuh cuma buat nimbang doang. Ini buat ngaduknya. Sini yang perlunya itu gluten. Itu di sini ada kenyitan. Ada setengah apa deh? Pokoknya ada ovalet, ada tepung terigu, ada gula, ada air. Kayaknya emang gak segitu karena pernah pas lihat resepnya emang gak segitu. Ini buat nanti aku timbang. Dan ini buat aku nanti ngaduk. Begitu ya, pokoknya ya aku sama ada satu lagi warna masih ke kentang. Ini kentang yang tadi kukus dulu. Gak tau sih, gak sih berapa menit, tapi intinya kemarin tuh aku tuh merasa masakan kemarin tuh aku bikin boba sama bikin roti panggang. Hari ini aku pengen nyobain bikin donat kentang sama daging karena ada bahan kentang ya. Nah teman-teman, kan ini tadi kentangnya sudah dikukus, katanya habis dikukus itu dihalusin kentangnya, ini dihalusin pakai ulekan yang di atas kentangnya ada ulekan. Tapi aku pengen di aku pengen pakai yang krim, pakai ini dulu. Nanti kalau diancur enggak diancur, pakai yang ini. Lalu dia aku pakai ulekan gitu. Kalian namanya donat kentang karena ada kentangnya. Pokoknya ini sampai nanti jadi ya. Pokoknya aku halusin ini dulu sampai dia udah benar-benar halus ya. Oke. Nanti tunggu sampai nanti. Apa itu? Nah, teman-teman, kalau bahan-bahannya itu di sini ada mentega yang gluten, ada vermipan ya. Kita pakai vermipan, ada air. Sini ada tepung terigu, di sini ada gula pasir, sama sini ada salad, sama satu lagi itu kentang. Tapi kentangnya dikukus dulu ya. Teman-teman, yang kedua itu masukin vermipan. Vermipannya itu katanya masuk di depan terus didiemin di air ini selama 10 menit. Tapi airnya segini aja ya. Airnya itu katanya 1,5 terus ini biar kosong nanti kita langsung ke airnya. Nah, lagi kan jadi tepung terigu. Aku mau masukin tepung terigu, tapi tepung terigu ini 50 karena harus 500 gram. Thank you.
aja ada 500. Dan sekarang aku mau ininya aku angkat semoga jatuh ke lantai. Aku mau taruh di sini ya. Oke, udah semua. Nah sekarang aku mau masukin gula karena kan mau dicampur semua. Gulanya itu 100 gram. Terus aku lihat tulisannya. Dikit-dikit aja. Dikit-dikit. Kenapa banyak yang jatuh-jatuh sih? Dalam sampai di ang. Oleh sampai di tengah-tengah sudah 100. Kurang banyak itu mah. Nah ini udah 100 gram. Sekarang aku mau weight ini ke
sama cupnya dibanting-banting biar dia halus. Begini aja. Aku kena. Ya. Sampai dia itu bersihinnya ya. Apa sih namanya selain itunya? Apa ya lupa? Bulan. Kalis. Ah ya kalis. Kalis ada aku tuh padahal tadi enggak lulusan ya. Iya, tapi dia bantu sama punya aku bikin donat ini. Ya. Pokoknya ini sampai dia udah alis ya. Dan kayak gitu aja sih. Nah, bingung banget. Nah, ini udah rata semua dan saya kayak gitu bentukin ya tuh. Jangan bikin huruf. Saya kayak biasa gitu ya buat bulat sama yang ini. Yang biasa. Yang ada bulan ini. Aim itu siapa Aim? Oh, udah. Saudaranya siapa? Yang tuh. Nah, tadi sebelum mau pegang-pegang gini biar tangannya enggak lengket. Tuh, tetap gini. Biar dia enggak lengket. Kan tadi tangan aku lengket banget gitu. Tuh. Gitu ya. Terus iya. terus dibolongin. Gak selera sih mau dibolongin apa enggak atau bikin huruf kayak gitu. Ini bolonginnya gimana ya? Bisa dibolongin dulu deh. Yang sekarang aku gak dibolongin dulu. Karena baru tiga tapi yang tadi bolong banyak banget. Banyak kan. Teman-teman, jadi ini prosesnya. Kalau dari bulan ini atau ini udah selesai semua kan udah habis nih. Karena masih banyak nih kalau nanti ini udah selesai semua donat tinggal digoreng deh nanti sambil nunggu buka puasa. Oke, gitu aja diambil. Jangan lupa, jangan lupa kalau kamu suka kira ini videonya ini takutnya like, comment, dan share juga, oke? Okay. Sudah berapa lama? Tidak. Masukin ke dalam. Ya. Ini. Ini digoreng ya teman-teman. Ini tuh digoreng ya. Ya lah, Pak, tinggal digoreng kok. Tadi bilangnya direbus. Oh iya. Salah. Dan yang terakhir masih cukup kan? Masih sekalian. Semua semuanya. Itu nanti cukup. Oh susahnya ini. Lengket yang bawahnya. Atasnya kering. Gak jelas. Ada lagi. Donatnya kok gak bolong? Kan ada yang bolong, ada yang enggak. Oke. Biasanya kan udah buka puasa, tapi aku juga udah minum. Ini tadi bubannya. Dan ini donatnya. Coba ini udah ditambahin. Terus apa? Enak? Ada aku yang aku ngerti ini jarang. Karena bikinin aku sendiri.
Ini Dinar semua yang buat. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa semuanya. Bawang guys.